kita lagi mau meeting sama klien. Lagi mau meeting sama klien. Laptopnya bermasalah. What a day. Saya ingat kami ini kita coba buat upload di YouTube. Bagaimana sih sebenarnya? Jadi apa namanya? Jadi meeting sama klien itu seperti apa? Lama WhatsApp-nya lama terbuka. Oke, kita coba ternyata headsetnya rusak. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya Pak, salam kenal Pak. Saya Andi Pak, di sini bagian teknisnya. Mungkin teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri dari Mas Nanta. Dan ada direktur kita Pak, itu Pak Dwi Prakoso. Oh iya, baik. Oh, dari pihak Bapak belum lengkap ya. Baik Pak. Baik. Nanti kita santai-santai dulu Pak, kita sambil minum kopi. Gimana Pak? Iya Pak, karena ini kan kita kebetulan Zoom-nya yang premium, yang pro. Jadi kalau dia tidak terdeteksi, nggak terdeteksi akun apa emailnya sudah terkonfirmasi sama Zoom-nya, dia nolak Pak. Makanya dia minta konfirmasi by email seperti itu. Iya Pak, jadi biasanya gitu kalau orang mau login suka nanya, kok ini loginnya
harus email, masukin email lagi ya gitu, dan jadi memang seperti itu Pak kalau yang akunan ini. Iya, seperti itu. Kalau langsung aja Pak, kalau kalau yang sudah apa namanya, biasanya yang sudah emailnya sudah tertaut sama akun Zoom, nggak ada masalah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi ya, Dwi. Ya kemarin, ya baik. Ada Mas Nanta, Nanta Putranto dan Mas Erlan. Mas Erlan,
saya Andi Pak, sebentar saya Andi Mardi Hidayat. Iya. Web meeting ya. Oke, webinar berarti ya, bukannya ini ya, apa namanya, meeting, Zoom meeting. Iya, kalau webinar interaksinya hanya satu arah Pak, jadi pembicara. Karena ini kan tujuh, mengingat gini Pak, biasanya kalau yang dia di atas 500 peserta, apa di atas 100, biasanya formatnya webinar Pak. Formatnya webinar, karena kalau formatnya Zoom meeting Pak, kalau formatnya Zoom meeting itu akan crowded Pak. Akan crowded. Kami vendor sebagai yang ya kami sih istilahnya gini Pak. Klien minta di Zoom meetingin, kita Zoom meeting pakai 1000 gitu kan. Mau pakai format webinar pun kita akan pakai format webinar. Intinya kami ikut kebijakan dari klien. Klien maunya Pak. Baik. Ya. Oh gitu. Ke baik. Oke. Baik. Baik. Ya. Baik. Oke. Iya, itu makanya saya itu. Tata tertib. Baik. Ya, soalnya tadi saya ngebacanya gini Pak, Bapak tadi bilang ada raise hand ya, ada raise hand. Jadi mode raise hand itu hanya ada di mode webinar Pak. Kalau di mode Zoom meeting itu nggak ada mode raise hand, dia langsung chat aja. Ini seperti ini seperti ini Pak. Ini kita modenya mode Zoom meeting Pak. Nggak ada raise handnya Pak. Oh. Oh ya, oresen yang itu, clap. Oh, oke.
Baik. Dia bukannya LCD-nya seberapa besar, Pak, tapi dia memang settingan settingan di Zoom-nya ini. Di Zoom, Jadi ya, jadi biar baik. Jadi LCD-nya bisa 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 besar, tapi nanti untuk tampilan pesertanya, Pak, tampilan pesertanya kita ngikut apa yang bawaan bawaannya Zoom, Pak. Jadi biasanya kira-kira sebentar, biasanya itu sekitar satu screen ini ya, bisa 20-an, 20 atau 30-an lah, 30 ya. Saya lupa, saya lupa. Saya lupa itunya. Nanti dia bisa disetting. Nanti dia bisa disetting. Ya. Baik. LCD-nya iya. Baik, nanti saya coba itu. Sin. Oh, gitu. Oke. Okay. Baik. Baik. Ya, saya potong sedikit, Pak. Berarti satu, jadi satu LCD itu menampilkan satu slot peserta ya, Pak ya. Satu slot peserta, baik. Baik. Baik, nanti itu iya, betul. Iya, betul. Panelis saja. Baik. Oke. Okay. Bisa, Pak, nanti bisa kita ini paling nanti kalau misalnya screen-nya banyak, kemungkinan besar kita split juga dengan beberapa komputer atau beberapa laptop, Pak.
karena itu akan di preview masing-masing screen akan di preview sama satu laptop atau satu komputer. Ya. Paling paling nanti itu Pak absen. Ya. Yeah. Seperti saya lah, seperti saya gini seperti ya. Baik. Kelihatan Pak backgroundnya ya. Baik. Iya Pak. Baik. Baik. Bisa Pak, bisa dikondisikan. Itu pertama apa namanya selain dari background ya, kita juga nanti paling patokannya itu berdasarkan absensinya pakai numerik Pak. Jadi supaya nanti apa namanya LCD-nya itu misalnya LCD 1 1 sampai 45 terus dan seterusnya supaya nanti kita pun nggak kerepotan juga nanti apa namanya dari panitia kita sudah susunkan nomor 1 si nomor 1 atas nama A B C D E F G. Ya. Betul Pak, cuman kalau misalnya call sign dia nanti maksud saya gini. Kalau misalnya pakai numerik, dia nanti si panitia dia akan tahu misalnya call sign-nya si A nomornya sekian itu di monitor 3. Seperti itu Pak. Jadi kalau call sign aja dia akan susah dia. Dia akan cari call sign-nya. Tapi kalau by number ini 600 peserta, ini 600 peserta Pak. Jadi dia bisa raise hand-nya itu di beberapa monitor, Pak. Di beberapa monitor. Kan kan satu, kata Bapak tadi satu monitor dia kan cuma muat 40 orangan, Pak. Iya kan? Ini pesertanya ada 600 orang. Ya, jadi kalau dia angkat tangan bareng-bareng, taruhlah dia 40-an. Nah, itu dia akan rame, Pak. Tapi kalau misalnya dia pakai dia kan gini, Pak, satu monitor 40 orang. Berarti nanti
Oh gitu, baik. Oke. 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 Baik. Baik. Bisa, insya Allah bisa, Pak. Nanti secara teknis kita cari itu teknisnya ya, Pak ya. Nanti kita coba pikirkan di gladinya, nanti kita kita ini, Pak. Iya. Iya, kita trial. Kita trial. Baik. Ini kalau boleh tahu, Pak, tempatnya di mana ya, Pak? Saya belum dapat informasi. Itu dia. Nah, itu makanya. Oh iya, makanya saya juga harus harus memprediksi juga besaran-besaran ballroom-nya kan, besaran ruangnya. Betul. Ya. Baik. 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 Baik, Pak. Ya. Saya lagi mempertimbangkan pakai Videotron, Pak. Iya, tapi dia lebih lebih terang. Dia lebih lebih terang ya. Iya, yeah. Baik. Nanti saya coba. Oke. Okay. Baik. Siapa? Kalau enam, kalau ya itu tadi makanya saya pikirin kalau misalnya pakai TV yang paling besar pun dia kan resolusinya rendah, Pak. Takutnya. Baik. Nanti kita coba kondisikan, Pak. Kita coba kondisikan. Oke. Okay.
Nanti dari undangan otomatis terisi sendiri, Pak, call sign-nya. Ya, gini Pak, ini background apa namanya backgroundnya itu dia nggak akan ngeblur selama di belakang kayak punya Pak Hananto ini kan backgroundnya dia steady kan, karena di belakang Bapak itu dia clear, maksudnya tembok aja nggak ada partikel-partikel lain, dia bergerak dia nggak akan hilang gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya itu bermasalah buat teman-teman yang pakai handphone, kita akan coba kasih tutorial, Pak. Kita kasih demo tiga hari atau 4 hari sebelum acara, kita kirimkan video tutorial gimana cara merubah settingan background seperti itu. Jadi diharapkan baik seminggu H-7. Soalnya saya takutnya jauh-jauh juga filenya hilang nanti, Pak. Sudah dikit kalau ke Jawa nanti filenya hilang, mohon maaf. Nanti kadang-kadang kan ya kayak teman-teman aja suka dibagiin gitu kan, di mana ya WhatsAppnya dicari gitu, muter-muter ya kan, seperti itu. Jadi kalau itu kan cuma buat tutorial, jadi saya rasa 2 hari sebelum hari H pun nggak masalah. Yang penting kan nanti bisa dari panitia juga bisa saling mengingatkan seperti itu. Ya. Gimana, Pak? Pakai film, tutorialnya pakai film. Oh gitu, baik. Web ya.
Baik. Baik.